Giat Menpora digencarkan Polresta Probolinggo, CB News Probolinggo. Menjelang puasa Ramadan, Polres Kota Probolinggo gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Sosialisasi yang diberi nama Menpora menuju puasa Ramadan, hari ini dilakukan di perempatan Brak Jalan Soekarno-Hatta. Acara sosialisasi prokes yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polresta Probolinggo tersebut sempat membuat seluruh pengguna jalan penasaran. Pasalnya para pelanggar lalu lintas yang melintas tidak diberikan sanksi tilang, namun petugas cuma memberikan edukasi pentingnya prokes, guna mencegah penyebaran COVID, dan personil polisi lalu lintas memberikan satu amplop coklat yang bertuliskan Menpora menuju puasa Ramadan, yang berisi kitab yasin, kerudung, dan kopiah. Diharapkan jelang Ramadan dapat berguna dalam melaksanakan ibadah puasa dan senantiasa menjaga protokol kesehatan, ungkap Kasat Lantas Polresta Probolinggo Roni Fasla saat diwawancarai Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kita melakukan giat Menpora. Menpora ini menjelang puasa Ramadan. Kegiatannya adalah mengedukasi masyarakat tetap prokes, tetap menjaga tertib lalu lintas, sehingga nanti bulan puasa masyarakat bisa puasa sampai tutup karena nggak sakit. Karena sampai nanti puasa. Nanti setelah puasa ada kegiatan lagi kita dari Satlantas. Himbauan dari ke masyarakat. Himbauannya tetap protokol kesehatan, tertib lalu lintas sehingga masyarakat sehat dan tidak terjadi lapalan. Terima kasih.